Lorupnya masalah tuntas, lorupnya masalah beres. Cuma bermodalkan korek api. Bagaimana caranya mengatasi blender Miyako yang mati total? Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Netatun. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya. Subhanallah. Langsung aja hari ini saya akan berikan ilmu bagaimana caranya mengatasi blender nih, Neng. Blender Miyako ya. Blender Miyako yang mati total. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Kalau ketemu blender yang mati total, langkah pertama adalah teman-teman cek dulu perkabelan. Colokin, dapat? Nih, colokin. Nih, nggak nyala ya. Nih, mati. Nggak nyala sama sekali nih. Oke, cabut. Kalau blender Miyako mati total, dibongkar dulu nih ya. Dibongkar dua titik ini, teman nih. Selanjutnya kita coba pisahkan antara bagian atas dengan bagian bawah. Kita pisahin. Nah, dapat? Oke, buka jeder. Nah, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah Anda cek dulu perkabelan, ya. Cek dulu kabel ini nih. Pastikan kabel ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang bagus. Nih kabel ini nih. Kabel colokan ini nih. Nah, saya akan ngajarin Anda bagaimana cara ngecek kabel ini pakai test pen. Ini kan kabel colokan ini. Ini kita tes dulu sini nih. Di sini harus nyala, ya. Pada saat kita test pen di sini harus nyala. Oke, kalau di sini nyala berarti kabel bagus. Colokin. Habis itu kita test pen nih. Test pen. Nah. Kelihatan enggak nyala, Neng? Kelihatan enggak nyala nih? Nih. Kalau enggak nyala, teman-teman balik. Nih, nyala ya. Nih. Ini menandakan bahwa kabel biru aman, teman-teman, ya. Kabel colokan Anda warna biru aman. Selanjutnya, teman-teman juga ngecek kabel yang warna coklat ini nih. Yang warna coklat ini nyala apa kagak? Kalau warna coklat ini nyala, berarti kabelnya bagus. Caranya gimana, teman-teman? Tinggal dibalik nih. Dapat? Kemudian tempelin tespennya di sini nih. Nih, nyala ya. Nih, teman-teman nih, semoga nih lampunya redup masalahnya nih. Nah, tuh. Nyala ya. Ini nyala, kemudian di saklar juga, di ujung saklar juga nyala. Nah, nih. Oke, cabut. Berarti poin pertama untuk perkabelan aman. Poin kedua, kalau mati, nih, teman-teman bongkar di sini nih, cek nih. Cek bangun ini nih. Nih, kita cabut dulu dah. Kita lepas dulu, teman-teman nih. Ini kita lepas. Kalau mau bongkar gigi blender ini, Anda muter ke kanan, ya. Muter ke kanan atau searah jarum jam, diputer ke kanan atau searah jarum jam. Nah, kemudian ini ditahan ini kan obeng min. Ini ditahan. Dapat? Habis itu kita tinggal bukanya nih. Nih udah baut buka. Nah, seperti ini. Buka jeder. Nah. Tarik. Ini saya tandain dulu pakai tipek nih. Tandain biar nanti masangnya gampang. Nah, tarik, jeder. Nah, kemudian teman-teman dicek dulu sini nih. Langkah kedua dicek nih. Nih udah kelihatan dari sini nih. Nih. Nih, dapat enggak nih, Neng? Namanya apa? Namanya adalah areng nih. Namanya apa? Namanya adalah areng. Anda harus pastikan areng ini dalam kondisi yang bagus. Kalau areng ini kagak ada ya, kalau areng ini kagak ada atau habis, ini bisa menyebabkan magic wand Anda mati. Nih, cara ngecek arengnya gimana nih? Nih dapat enggak nih titik ini? Dapat? Tekan, tarik. Tekan titik ini, kemudian tarik. Tarik. Nah, tarik. Oke, tarik. Jeder. Nah, ini yang dibilang areng atau brastel, ya. Areng atau brastel. Anda harus pastikan areng ini dalam kondisi yang penuh. Kalau areng ini habis, areng ini nggak penuh, ini bisa menyebabkan blender Anda mati. Sampai bledek. Blender Anda mati total, ya. Nih, ini arengnya bagus ya, Neng? Ini arengnya bagus, kita pasang lagi, jeder. Nah, kita pasang lagi, masanya juga gampang, tinggal ditekan kayak gini, jeder, tekan jeder. Nah, ini tinggal kita songkel jeder. Nah, habis itu apa? Kalau misalnya Anda sudah pastikan areng bagus, ya, areng bagus, kabel bagus, poin keempat, berapa tiga ya? Poin ketiga nih. Nih, satu,
2, 3, 4 ya. Ini dicek, pastikan ini dalam kondisi yang bagus, dalam kondisi yang nyambung nih sambungan ini nih. Nih, sambungan yang dari dinamo ke kabel ini kita songkel. Nah, kita cek sambungan ini satu persatu. Pastikan dia nggak lepas. Kalau lepas, Anda solder ulang. Nah, dorong. Bagus nih, Neng. Ini bagus, Neng. Nah, ini aman. Ini kita cek. Pokoknya semua sambungan dicek ya. Nggak boleh putus, teman-teman. Nah, kita cek. Ini aman ini. Nggak putus nih. Ini aman, teman-teman nih. Nah, ini aman. Kita cek satu persatu ya. Cek satu persatu. Pastikan dia kondisinya nyambung. Nah, ini udah. Nih. Yang terakhir. Kita cek juga, teman-teman. Cek, cek, cek. Nah, wah nih. Kata nggak ada yang putus, Neng. Nah, ini teman-teman nih. Nah, ini teman-teman. Ini putus, coy. Ya. Ini kabelnya, tembaganya putus nih. Harusnya yang normal adalah ini nyambung ke sini. Ya. Sekarang kita akan, apa nih, Neng? Kita akan sambung, ya. Kita akan sambung. Perhatikan baik-baik. Kita akan sambung. Nih, kita kerok di sini. Nah, kerok, kerok, kerok. Nah, kita solder, kita kasih serabut nih. Kita kasih serabut satu piece, nanti kita akan sambung. Ini kita glubet-glubet ya, kita gulung-gulung dengan kabel. Nah, biar nanti pada saat nyolder dia gampang. Selanjutnya kita solder. Mas Andre, saya nggak punya solder. Ya udah. Kalau Anda nggak punya solder, kita pakai korek. Nih, caranya gini nih kalau pakai korek. Perhatikan baik-baik. Bakar, tempel. Nah, kelihatan nggak ada yang nempel, Neng? Oke. Nih, kita tinggal sambung seperti ini, teman-teman. Nih, kita tinggal solder. Tinggal solder seperti ini, Neng. Dapat? Nah, seperti ini. Setelah kita solder, ya. Setelah kita solder, kita tinggal rakit lagi seperti semula. Sekarang kita pasang lagi seperti semula. Nah, kita menuju ke yang di tip ekin tadi nih, ha. Nah, seperti ini. Oke, dapat? Nah, oke. Sekarang kita pasang. Kalau masang ininya ke kiri. Ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang kita coba nyalain nih. 1, 2, 3, colok. Nah, oh. Nyala, Bang, eh. Sudah nyala nih. Nah, lo. Sudah nyala. Nah, no, cabut. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas, teman-teman. Benar-benar nol rupiah, benar ya, Neng? Nol rupiah, teman-teman. Nol rupiah masalah tuntas, nol rupiah masalah beres. Nol rupiah masalah tuntas, nol rupiah masalah beres. Cuma bermodalkan korek api. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini, Bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.